رمضان كريم 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 شهر عظيم 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 قم للعبادة تلقى السعادة قم للعبادة تلقى السعادة تلقى السعادة تلقى النعيم Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa 'ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam disiplin sosiologi, manusia itu dikenal sebagai social being. Makhluk sosial. Sebagai makhluk sosial, manusia dituntut untuk senantiasa bekerja sama, membangun hubungan interaktif dengan lingkungan sekitarnya agar bisa survive, agar bisa bertahan menjalani kehidupan. Di bulan Ramadan yang mulia ini, salah satu hikmah puasa yang kita jalani sebetulnya adalah bagaimana dampak puasa ini harus kita hidupkan dalam ruang-ruang sosial. Selama ini kita, banyak dari kita memahami puasa sekedar kewajiban individual, puasa sekedar kewajiban yang ditujukan untuk meningkatkan kesolehan individual semata. Tapi sejatinya lebih dari itu, bahwa pesan puasa yang tidak kalah pentingnya itu adalah bagaimana kita bisa menghidupkan nilai-nilai sosial, sehingga puasa kita itu tidak hanya berdampak kepada peningkatan kualitas individu kita, tetapi juga peningkatan kualitas kita secara sosial. Nah, inilah hal yang penting untuk kita hidupkan di bulan Ramadan kali ini. Ramadan di dalamnya dimana kita diajarkan, dilatih untuk sabar menjalani lapar dan dahaga. Itu sebetulnya adalah bagian dari agama untuk mengajarkan kita bagaimana meningkatkan empati dan simpati kepada orang-orang di sekitar kita. Ini penting agar dalam menjalani puasa ini, kita tidak semata-mata berpuasa dalam rangka meningkatkan ketakwaan kita secara pribadi saja, tetapi juga bagaimana ketakwaan kita itu juga berdampak positif kepada lingkungan sosial kita. Nah, Imam Al-Ghazali misalnya menyebutkan beberapa faedah dari lapar yang ini relevan untuk kita hidupkan di bulan Ramadan ini. Yang pertama, bahwa lapar itu yada'u ila rahmah. Bahwa puasa itu, dalam hal ini lapar itu, salah satu pesan yang terkandung di dalamnya, pelajaran yang terkandung di dalamnya adalah bagaimana kita bisa membangun sikap rahmat kepada orang-orang di sekitar kita. Kita menjadi semakin peka kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, terutama mereka yang membutuhkan uluran tangan kita. Kita menjadi pribadi-pribadi yang penuh dengan kasih sayang. Tidak ada kebencian, tidak ada dendam, dan sebagainya. Ini salah satu hikmah kenapa kita lapar, yang hikmah ini perlu kita hidupkan di bulan Ramadan. Kemudian yang kedua, lapar itu mendorong kita untuk memiliki sikap berupaya untuk berpartisipasi di dalam meringankan beban-beban orang-orang di sekitar kita yang membutuhkan uluran bantuan kita. Terutama memberikan makanan bagi mereka yang tidak mencukupi kebutuhan-kebutuhannya sehari-harinya. Bagi kita, lapar mungkin lebih banyak kita alami terutama ketika menjalankan ibadah-ibadah yang menuntut kita untuk menahan lapar seperti puasa. Tetapi bagaimana dengan saudara-saudara kita yang secara ekonomi tidak mampu? Mereka
acap kali dituntut untuk menahan lapar, bukan kemudian karena mereka sedang melaksanakan ibadah, tidak. Tetapi karena mereka tidak memiliki kemampuan secara ekonomi untuk memenuhi kebutuhan primer berupa makanan. Karena itulah maka di bulan Ramadan ini, hikmah lapar itu ya harus kita wujudkan dalam bentuk yang kedua adalah tangan kita yang begitu ringan untuk memberikan bantuan makanan kepada orang-orang di sekitar kita. Dan ini ajaran mulia dari Islam sejatinya. Ajaran yang tidak berpangku tangan ketika ada orang-orang yang butuh bantuan kita. Dalam satu hadis Rasulullah bahkan menyatakan, "Wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu," sampai 3 kali. Tidak sempurna iman kita, tidak sempurna iman kita, tidak sempurna iman kita. Yaitu kita itu siapa? Man bata syab'ana wajaruhu ja'un. Yaitu orang yang tidur dalam keadaan kenyang sementara tetangganya kelaparan. Nah, agama tidak menghendaki kita ini menjadi pribadi-pribadi yang cuek, pribadi-pribadi yang abai terhadap penderitaan yang dialami oleh orang-orang di sekitar kita. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, salah satu hikmah lapar yang bisa kita hidupkan di bulan Ramadan ini adalah bahwa lapar itu mendorong kita untuk memiliki sikap cinta. Cinta kepada sesama. Bahkan lebih dari itu, bukan hanya sekedar cinta kepada orang-orang di sekitar kita, tapi juga kepada seluruh makhluk ciptaan Allah. Bukan hanya kemudian hablum minannasnya, tetapi juga hablum minal alamnya. Nah, inilah kompleksitas ajaran Islam yang menjadi relevan untuk kita hidupkan di bulan Ramadan ini. Terutama ketika kita menjalani ibadah puasa yang di dalamnya kita menahan lapar dan dahaga. Sehingga diharapkan simpati dan empati kita tumbuh dan solidaritas kita menjadi semakin besar untuk ikut merasakan dan sekaligus juga turut berpartisipasi meringankan beban saudara-saudara kita yang membutuhkan bantuan kita. Nah, tentu ini salah satu hikmah yang harus kita hidupkan di bulan Ramadan ini agar kemudian Ramadan tidak sekedar menjadi rutinitas ritual tahunan yang meningkatkan semata-mata kualitas individual kita, tetapi juga kualitas sosial kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima puasa kita dan kita menjadi pribadi-pribadi yang tidak hanya saleh secara sosial, tidak hanya saleh secara individual, tapi juga saleh secara sosial. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwami thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jangan lupa like and subscribe video kami.